Halo teman-teman, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info dari gue, guys ya. Kali ini gue akan mereview komik Toriko, teman-teman, dari buku komik Alex Medico Petindo dan pengarangnya oleh Mitsushi Timabukuro, teman-teman. Dan dia mempunyai manga lainnya seperti Build King, Chingiri, Half Time, Ring, dan lain-lain, teman-teman. Komik ini memiliki 43 volume dan sudah tamat, teman-teman. Dan ini untuk bagian depannya bagus banget, guys, menurut gua. Bagian sampingnya, dan ini masih pakai kertas koran ya, guys. Bagian bawahnya, lalu kita lihat bagian atas, lalu ini bagian spine-nya, Toriko 10 Matsushi Shimabukuro, teman-teman, dan Alex Media Kopetindo, teman-teman. Mantap sih. Komik ini menceritakan tentang di dunia di mana rasa dan tekstur makanan adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan. Seorang pria dengan penampilan manusia super secara teratur dipekerjakan oleh restoran dan orang kaya sebagai pemburu makanan berharga dengan bantuan dari kaki tangannya yang pemalu. Terinspirasi oleh kehebatan Toriko untuk menemaninya, dia melakukan perjalanan untuk menangkap binatang yang mengelek dan ganas yang dia butuhkan untuk membuat hidangan makan malam yang terbaik, teman-teman. Keren banget ini. Tuh, Bisokoi menyerang Toriko dan kawan-kawan. Satu serangan boge, sang pengendali kerangka menghantam Takimaru. Sementara bawahan match diajar oleh si kejam Berry, ditambah Toriko menjadi bulan-bulanan. Serangan serangga Tommy yang tanpa akhir. Di mana sesungguhnya sup ilusi berada? Wis, ada apa ini ya? Kalau yang tahu komen di way, guys ya. Ini untuk bagian belakangnya ya sangat simpel sekali. Ini kayak malah buku yang buat sekolah itu, anjir. So, ini diterbitkan oleh PT Alex Media Kopetindo, teman-teman. Komik remaja dan harganya 22.500 Shonen Jump. Dan kalau mau beli yang lebih murah, udah gue cantumkan linknya, ada di link deskripsi di bawah, teman-teman. Sepertinya sampai di sini aja dulu. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.